warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Faiza, saya mahasiswa magister keperawatan Universitas Erlangga. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai senam kaki diabetes. Sebelumnya, senam diabetes mellitus adalah rangkaian gerakan yang disusun secara sistematis untuk penderita diabetes mellitus. Manfaat dari senam kaki diabetes mellitus ada 4. Yang pertama, memperlancar peredaran darah. Yang kedua, memperkuat otot-otot kaki. Yang ketiga, meningkatkan sensitivitas kaki. Dan yang keempat atau yang terakhir, mencegah komplikasi kaki diabetes. Senam kaki diabetes ini bisa dilakukan di mana saja, contohnya di rumah. Karena senam kaki diabetes ini hanya membutuhkan kursi dan satu korek. Baik, senam kaki diabetes ini akan diperagakan oleh rekan saya, Bapak Fendi. Bapak Fendi, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fendi Risma Hanafi atau biasa dipanggil dengan Mas Fendi. Saya bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Mojokerto. Oke, selanjutnya simak prosedur senam kaki diabetes ini. Prosedur senam kaki diabetes. Langkah pertama, duduk tegak dan kedua telapak kaki menyentuh lantai. Langkah kedua, letakkan tumit kedua kaki di lantai, angkat telapak kaki dan bengkokkan jari-jari kaki ke bawah seperti cakar ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah ketiga terdiri dari dua gerakan yang dilakukan secara berurutan. Tumit kedua kaki diletakkan di lantai, lalu angkat telapak kaki ke atas. Kemudian jari-jari kaki diletakkan di lantai, lalu angkat tumit kedua kaki ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah keempat. Tumit kedua kaki diletakkan di lantai, kemudian ujung jari-jari kaki diangkat ke atas, lalu buat gerakan memutar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah kelima, jari-jari kaki diletakkan di lantai, kemudian angkat tumit ke atas, lalu buat gerakan memutar. Lakukan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah keenam, angkat salah satu kaki dan luruskan, gerakkan jari-jari kaki ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti dengan kaki yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah ketujuh. Angkat salah satu kaki dan luruskan. Gerakkan jari-jari kaki ke arah wajah. Lakukan sebanyak 10 kali.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ganti dengan kaki yang lain. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Langkah ke-8. Angkat kedua kaki dan luruskan. Gerakkan secara bersamaan jari-jari kaki ke arah wajah. Lakukan robek koran menjadi dua bagian dengan kedua kaki Anda. Robek satu bagian koran menjadi robekan-robekan kecil. Letakkan robekan kecil tersebut di atas koran yang lebih besar dengan kedua kaki Anda. Dan yang terakhir, bungkus robekan koran tersebut menjadi bola dengan kedua kaki Anda. Sekian prosedur senam kaki diabetes. Untuk hasil yang optimal, perlu dilakukan 3-4 kali dalam 1 minggu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan selamat mencoba, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.